wangi ruh pahlawan semerbak memenuhi hidung-hidung orang yang hampir mati pesimis. Dari tempat pahlawan yang terbaring antara Kerawang, Bekasi, yang tidak lagi bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tumbuh tunas-tunas patriot anak perjuangan, bermekaran dalam berbagai rupa dan warna. Anak-anak dan dewasa menapaki ruh jalan yang sama dengan para pendahulu. Jalan perjuangan yang tabiatnya sama, selamanya perih dan berliku. Waktu jalan, senjata dan bambu runcing menjelma jiwa-jiwa yang nekat demi menjaga setiap hati yang berdegup dan nafas yang dihela di atas bumi. Dari setiap cita-cita dengan ala kadarnya sumber daya, dari setiap kata lantang di bawah todongan anak panah yang ribuan, dari setiap lengahan nafas berenang melawan arus kejelekan, dari setiap gemeretak tulang menahan fitrah demi menjadi hamba Tuhan, dari setiap perasan darah dari kaki yang ditancapkan demi menjaga amanah, wangi ruh pahlawan semerbak memenuhi hidung-hidung orang yang hampir mati pesimis. Dihirup layaknya uap nebulizer menyusup ke relung-relung bronkoli, meresap mengalir dalam darah. Cahaya ruh pahlawan berpendar, bersemayam. Maka ketika bangun di setiap keesokan pagi dan bercermin, sapalah orang yang kau temui, salam pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.